Shalom, hari ini kita akan mendengarkan sepatah kata yang terambil dari Matius 5 ayat 31 sampai ayat yang 32. Demikian firman Tuhan, telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena jinah, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus, hubungan pernikahan atau kehidupan berumah tangga sedang dalam bahaya yang sangat mengerikan. Dan di zaman Tuhan Yesus, di wilayah Israel, berkembang beberapa sudut pandang tentang pernikahan karena di Israel pada waktu itu bukan hanya orang Yahudi saja, tapi orang Romawi juga berpengaruh dalam budaya karena mereka sedang menjajah Israel. Tapi ternyata pengaruh Yunani sangat kuat dan menjalar ke seluruh negeri jajahan Roma, dari sisi budaya, saudara, dan adat istiadat. Sekalipun Romawi penjajah, tapi dalam hal budaya, bangsa Yunani lah yang menguasainya. Dari ketiga budaya yang sangat kuat pada zaman Tuhan Yesus inilah saya mau mengupasnya. Dari tiga sudut pandang pernikahan pada zaman Tuhan Yesus, yang pertama, pernikahan menurut tradisi masyarakat Yahudi berdasarkan kenyataan. Di bangsa manapun tidak ada yang mempunyai hubungan pernikahan yang begitu tinggi seperti bangsa Yahudi. Bagi mereka pernikahan adalah hal yang suci. Laki-laki Yahudi boleh menunda atau tidak menikah hanya dengan satu alasan saja, yaitu membaktikan seluruh hidup dan waktunya untuk mempelajari hukum Taurat. Ternyata dalam kenyataannya, kesucian pernikahan Yahudi sangat dilanggar karena ternyata dalam hukum Yahudi Wanita itu merupakan barang hanya barang saja Yang kedua, wanita menjadi milik mutlak ayah atau suaminya Yang ketiga, wanita tidak mempunyai hak hukum sama sekali Yang seterusnya, wanita tidak bisa menceraikan suaminya Sebaliknya untuk laki-laki dapat menceraikan istrinya dengan alasan yang sederhana saja. Dasar hukumnya adalah Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 4 saya bacakan bagi saudara. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya dan jika ia kemudian tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu. Tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Wanita melakukan tindakan yang tidak senonoh di dalam ayat firman Tuhan ini maka si laki-laki itu membuat surat cerai dan menyerahkannya kepada wanita itu lalu menyuruhnya pergi dari rumahnya dan permasalahannya terjadi dari pemahaman kalimat yang tidak senono dari yang terkandung di kitab ulangan tersebut berdasarkan ayat tersebut maka di Israel ada dua aliran atau masaf yang menyangkut masalah-masalah hukum yang saya khususkan membicarakannya masalah pernikahan pada saat ini. Yang pertama adalah aliran samai, ya rabi samai ini menyatakan satu-satunya alasan yang memungkinkan perceraian bagi istri kalau si istri melakukan perjinahan. Sedangkan aliran hilal yang kedua menyatakan bahwa seorang suami dapat menceraikan istri kalau pertama membubuhkan garam terlalu banyak sehingga makanan untuk suami jadi tidak enak atau asin bisa diceraikan yang seterusnya ketika wanita itu keluar rumah tanpa memakai tutup kepala bisa dicerai yang seterusnya jika si wanita berbicara dengan laki-laki di jalan bisa dicerai. Yang seterusnya lagi, jika wanita suka bertengkar, bisa dicerai. Jadi kalau wanita suka bertengkar, nah ini diceraikan saja. Ini menurut ajaran aliran Hilal ya, Saudara. Seterusnya, jika wanita membicarakan mertuanya secara kurang hormat di hadapan suaminya, bisa diceraikan. Atau wanita yang suka cari-cari perkara, nah yang wanita seperti ini bisa dicerai atau si wanita kalau si suami menemukan wanita yang lebih menarik maka si suami berhak menceraikannya jadi begitu mudahnya hukum pernikahan untuk menceraikan wanita pada zaman itu kalau saudara baca baik-baik penjelasan dari kedua aliran ini saudara pasti dapat memastikan aliran mana yang paling diikuti dan disukai oleh orang banyak Makanya kalau sudah tahu kondisi pernikahan pada zaman Yesus seperti diuraikan di atas dengan dua pemahamannya, Saudara tidak akan heran kalau Yesus memberi pernyataan seperti ayat di atas. Menurut penjelasan beberapa teolog untuk Matius 5:32 ya, tafsirnya adalah seperti begini, Saudara adalah kalau seorang suami menceraikan istrinya sekalipun bukan karena perzinahan maka mereka berdua tidak boleh menikah lagi. Tetapi bagaimana kalau suami itu melanggar larangan tersebut dan ia menikah lagi? Tidak ditemukan di dalam buku tafsiran yang membahas kasus seperti ini. Tetapi tafsirannya sendiri berpendapat sebagai berikut: suami itu sebetulnya tidak berhak menikah lagi. Kalau ia menikah lagi, maka di hadapan Allah pernikahan itu merupakan perjinahan. Dengan demikian, ditinjau dari sudut istri yang diceraikan, suaminya berzina. Dan karena itu, si istri menjadi berhak menikah lagi. Karena itu, Jangan terlalu cepat berpikir negatif kalau ada janda atau duda yang mau menikah lagi. Kita harus mengetahui lebih dulu apa sebabnya ia menjadi janda atau duda. Kalau itu disebabkan karena pasangannya mati atau karena ia menceraikan pasangan yang berzina, maka ia berhak untuk menikah lagi berdasarkan tafsiran ulangan 24 ayat 1 sampai dengan 4 itu. Yang kedua, Pernikahan menurut tradisi masyarakat Yunani tadi. Pernikahan menurut tradisi uh, orang Israel sekarang, masyarakat Yunani menurut masyarakat Yunani, wanita yang terhormat haruslah menjalani hidup secara menutup diri, tidak berada di jalan umum sendirian, dan tidak ikut makan satu meja dengan orang laki-laki. Ia tidak boleh ikut campur dalam kehidupan sosial. Setiap laki-laki Yunani menuntut agar istrinya. Memiliki kesucian moral yang sempurna, sedangkan bagi dirinya sendiri, ia menuntut adanya kebebasan amoral yang sebesar-besarnya. Akibatnya, pernikahan di antara masyarakat Yunani sangat rendah moralnya, dan ada dua hal yang merusak dalam kehidupan pernikahan di dunia Yunani. Yang pertama, Hal yang menghancurkan pernikahan di tengah masyarakat Yunani ialah bahwa hubungan laki-laki dan wanita di luar pernikahan sama sekali tidak dianggap salah atau tercela. Hubungan semacam itu diterima dengan baik dan memang sangat diharapkan oleh masyarakat pada zaman itu. Yang kedua, hal kedua yang menghancurkan pernikahan di tengah masyarakat Yunani adalah perceraian, tidak memerlukan proses hukum sama sekali. Kalau ada suami yang ingin menceraikan istrinya, ia hanya tinggal mengusir dan melepaskan istrinya itu di hadapan dua orang saksi saja. Cukup. Akibat kenyataan tersebut, maka di dunia Yunani muncul suatu keadaan yang luar biasa. Di kota Korintus terdapat kuil Dewi Aphrodite yang mempunyai imam-imam wanita yang sekaligus imam-imam wanita itu bertindak sebagai pelacur bakti. Jadi, kalau setiap petang mereka turun ke jalan-jalan di kota Korintus, memenuhi sudut kota menjadi pelacur-pelacur malam hari, sehingga ada pepatah: "Setiap orang yang datang tidak akan dapat bertahan berjalan-jalan di kota Korintus, karena pelacur-pelacur bakti dari imam-imam wanita itu bergentayangan di kota Korintus di, di petang hari itu." Bahkan pada saat itu muncul pula kelas wanita yang tertentu yang disebut hetairai hetairai itu artinya wanita-wanita ini adalah gundik-gundik atau piaran orang-orang terkemuka mereka merupakan wanita-wanita yang dianggap paling maju dan berderajat sosial tinggi wah luar biasa jadi gundik ya saudara dia dianggap wanita paling maju nah, ada nama-nama terkenal pada zaman itu yang pertama Thais. gundik dari Alexander Agung ketika Alexander Agung meninggal, Thais kawin dengan Ptolemeus yang menjadi raja di Mesir pada zaman itu. Yang kedua dia Diotom, Diotima, kudik dari Sokrates, filsuf yang terkenal pada zaman itu. Jadi, saudara, itulah kondisi budaya pernikahan dari bangsa Yunani. Yang ketiga, pernikahan menurut tradisi masyarakat Romawi. Kehidupan masyarakat Romawi pada zaman itu dibangun dengan prinsip keluarga yang baik. Jadi orang masyarakat di masyarakat Romawi keluarga itu sesuatu yang luar biasa ya. Bagus, baik. Di masyarakat Romawi bapaklah yang berkuasa atau disebut patria protestas. Bapaklah yang memegang kekuasaan untuk hidup dan mati dari sebuah keluarga atau rumah tangganya. Seorang anak laki-laki Romawi tidak akan pernah mengalami dewasa selama ayahnya masih hidup. Seorang ibu rumah tangga tidak terkucilkan kalau di bangsa Romawi ibu turut berperan di dalam kehidupan keluarga sebelum mereka terjajah, malah secara budaya norma moral Romawi. Orang Romawi itu memang begitu tinggi, sehingga selama lima abad pertama dalam zaman Kekaisaran Romawi, tidak ada satu perceraian pun yang terjadi. Tetapi setelah secara kemiliteran pol atau politik Romawi mengalahkan Yunani, dan selanjutnya dalam perjalanan penjajahan atas Yunani itu, ternyata secara budaya tanpa disadari oleh orang-orang Romawi. Yunani menguasai budaya dan adat istiadat Romawi, maka mulailah malah petaka pernikahan keluarga di masyarakat Romawi pun terjadi. Akibatnya, perceraian pada zaman itu sama seringnya dengan pernikahan. Sehingga pada zaman itu jangan heran kalau wanita memiliki suami lebih dari satu, ada yang tujuh bahkan, ada juga yang lebih lagi memiliki sepuluh suami. Suatu tragedi apa budaya pernikahan yang tragis sekali dari sebuah negara yang memiliki kekuatan militer dan politik yang sedemikian hebatnya ternyata dapat dijajah hanya oleh sebuah budaya yang tingkat amoralnya sangat rendah akhir kata dari firman Tuhan ini inilah kehadiran Tuhan Yesus berdasarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ini pada saat itu di mana Romawi berkuasa secara militer dan politik tapi ternyata Yunani mendompleng di dalamnya menjadi penjajah secara ilmu dan budaya khususnya tentang lembaga pernikahan yang saat ini kita dengarkan yang efeknya secara tidak langsung mengena ke budaya pernikahan Israel Tuhan Yesus hadir pada saat itu membawa ajaran tentang kemurnian, kesucian, kesetiaan dan harkat pernikahan yang menurut budaya pada waktu itu adalah sesuatu yang baru dan selanjutnya. Dengan kekristenan, maka di dunia ini telah datang satu kemurnian dan kesucian pernikahan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, dan berbeda dari kepercayaan dan budaya dimanapun di dunia ini. Jadi, saudara-saudara, pesan rohani dari Firman Tuhan hari ini. ...adalah tentang pernikahan. Membangun rumah tangga... ...berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan mengajarkan kebenaran firman Allah... ...bahwa perceraian itu tidak mudah... ...bahkan berani kita menetapkan bahwa... ...tidak boleh ada perceraian. Maka pengajaran kebenaran firman Tuhan hari ini... ...yang dikupas secara sederhana melalui sepatah kata ini boleh dapat menjadi pegangan bagi saudara. Kalau saudara sudah bercerai hari-hari ini, yuk mari kembali. Apapun yang terjadi kembali, karena firman Allah tidak mengajarkan perceraian. Kembali lagi kepada istrimu, kembali lagi kepada suamimu. Bangun kembali malikai keluargamu. Maka kamu akan melihat berkat-berkat Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Amin.